Master Hash-nya nih. Nih buat nih Master Hash nih. Tiktok, Tiktok, Master Tiktok. Kita di Sadland ya, di Caduela, Nur. Gak mau hacking. Nah, nih, hari ini mau berdiam apa lah. Challenge senam terheboh, dia mantap. Biasa saya beli ada 35an, 25 sampai 35 ribu biasanya. Sana, sana mahal. Saat saya dibuka, dicoba. Ada pesanan senamnya. Saya kira kurang bagus, tapi sebelumnya bagus banget. Nanti juga ada yang jual madu, madunya madu hutan alam, karena saya lihat sendiri bukan madu ternak. 1 kilo antara 300-350 ribu. Tapi kata istri pulang-pulang nggak boleh bawa madu. Oh, iya, iya boleh. Kita sambilnya sambil mereka punya ekonomi. Tolong nawarnya jangan tega, tapi wajib rewel untuk dicoba. Nanti dia menuju ke sini. Ayo foto cepetan. Wis bagus nih ininya. Cara siringnya. Saya mau buang dia aja nih, Dik. Oh selfie, oh iya teras siring, wah mantap teras siring, hijau hijau. Hidungnya di mana, Pak? Saya? Di Tepara, Pak. Di anu, di Pramuka. Oh, di Pramuka. Oh, hidung juga. Di Islamik. Oh iya, sama. Dekat makam itu. Hah? Dekat makam. Oh, saya di Grand Tepara 1. Iya. Oh, gini Pak ini. Depan Pak Mar. Iya. Dia masuk itu ya, depan Mar. Iya. Ya, backgroundnya gunung. Pagi-pagi. Mana cantik Pak Didi. Halo Pak Didi. Ya, apa sih licin nih banyak yang jatuh dulu. Oh, pernah dulu, Pak. Iya. Oh, pernah lihat jalur ini, Pak. Iya, waktu belum di aspal juga. Jadi licin banyak lumutnya. Nah, di aspal enak.
Oh, seru yang lewat sini, yang lewatin jembatan bambu tuh. Wah, sejuk, sejuk yang lewat sini. Adem, ini kawasan Telaga Remis, ya Telaga Nilem. Menuju ke Cicerem atau Telaga Biru. Ini lagi seperti ini. Adem. Bisa untuk pre-wedding nih. Bagus. Tidak jauh dari kota. Besar rindang, tapi nanti untuk trek long itu melalui padang rumput alang-alang dan batu, itu batu hitam itu panas. Pak, jangan memalukan hewan. Pemandangan bagus. Yang benar. Panas. Nah, itu. Raden. Mau air enggak? Iya, kata saya malu sama Pak. Pak Dewan sama Pak Didi. Ini adik saya, Pak Gus. Iya, makanya malu. Ya. Ini rute baru. Untuk khas kali ini 2024, banyak rute baru. Ini area yang kebakaran bulan Oktober ya. Oktober sih sebelah kiri. Sampai belakang tower sana ada villa Jepang. Puluhan hektar kebakar. Ini titik pertama kita melakukan pemadaman. Lur, kalau ke sana ke Villa Jepang, jadi kita tadi belok kanan, nanti ke lewatin pipa PDAM Kabupaten. Kebakaran itu sampai ke towernya sebelah sana itu. Iya. Iya, itu kebakaran sampai ke sana. Nah, ini di sebelah kanan ada embung. Iya, bawah pohon. Alami lah, bikinan. Bikinan. Nampung air untuk kalau ada kebakaran. Ambilnya di situ. Di cekungan itu, di cekungan sana. Mantap, Pak Ciko langkahnya. Yo, Pak Ciko, yang tinggal jati udah sampai Bapak Tere. Tombong ya. Cuma sekarang isinya isi alami, selangnya pada rusak.
jago satu oli. Halo Mama. Ini jalur medium kayak gini ya? Ini medium Pak. Ini short Pak. Pak Didi nyasar ini berarti. Kalau long mana ya? Sadar ya? Nggak Pak Didi? Adanya long-longan. Rasanya Pak Didi sudah sadar nih. Anaknya di bawah pohon nangka ke depan. Oh, itu sama toko nasem. Iya. Perbatasan Taman Nasional Warga. Ini bukitnya tersusun dari batu-batu ya. Mantap. Enggak kebagian ini dia. Aduh. Ayo Pak RT. Lagi. Puasa tunggu Pak. Apa. Bisa nyusul Pak. Nah. Ya Pak Cip. Nah. Itu ditungguin sama Pak Didi jadi enggak enak Pak Didi. Ya, Pak. Hidup ya Pak Didi ya. Ah, hidup. Ah, halo. Lumayan nanjak. Terus. Ya. Nah. Siap. Itu ini jalur patroli saya. Istirahat dulu Pak. Tadi duduk. Oh, duduk sini Pak, langsung pergi. Kita Starnung dulu, Starnung. Starnung, Starnung. Bagus, bagi-bagi Starnung. Tenda, Pam. Pam. Air minum. Kota Cirebon. Kabupaten. Kabupaten. Iya, Sumber. Sumber. Waduh, Rico ngegasnya. Cipo. Mantap. Cipo ngegas. Cipo bawa es nggak, Cipo? Hah? Tadi Andra baru mulai ikut gabung. Oh iya. Banyak. Sama dokter Lucy. Iya betul sama dokter Lucy. S. Duren. Berapa jam lagi? Berapa jam lagi? Baru setengah ini. Setengah. Jadi satu jam lagi. Ini udah 1 jam 45 menit. Ya satu jam lagi. Baru setengah jalan. Ya kita pelan-pelan. Halo. Ada di mana ini kita Salana, lagi berhenti. Pelan-pelan ya. Bu Cip harus rame-rame Bu Cip. Iya pipanya. Wah, bahaya kita juga pipa air. Thank you.
Saya suka. Ini muter bukan karena efek kamera emang jalannya muter. Pohon rubuh lapuk.
Nah, Sar. Gentenan, sok. Kamu beraksi sana. Satu, dua, tiga, yuk. Ini kita di jalan jalan di punggungan nih, kanan kiri jurang. Ini lur, jalannya cuma 1,5 meter ya. Kanan kiri jurang. Kita jalan di punggungan. Ini kanan kiri jurang. Lalu gile. Luar biasa. Jalur yang sangat luar biasa. Sampai kepala saya pusing. Kiri kiri kanan 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 Mbak, ini kanan kanan. Oh, kanan. Ke kanan, Bu. Ke batu dulu nih. Ini banyak panduren. Menjo. Kiri. Oh, ada. Akhirnya sampai juga. Long. Jalannya Edun. Ampun ya. Iya, batu-batunya rumit. Baru nyampe juga deh tadi. Tadi. Nyampe. Kita nungguin. Jadi tuh ada motong. Pada shot. Oh. Jadi yang ada jalur shot. Iya, iya. Tadi kan diumumin medium kalau nggak mau 6 kilo ada shotnya. Jadi kita medium dewe kan wong loro gitu loh.